pagi. Hayo, hayo, udah pada bangun belum nih? Harus cepat bangun ya. Kenapa? Karena Indonesia Punya Cerita sudah hadir untuk menemani waktu libur keluarga Indonesia. Nah, mau tahu kan ada keseruan apa saja sih di Indonesia Punya Cerita hari ini? Berburu gurita hanya dengan menggunakan alat tradisional. Wih, keren banget ya pokoknya. Kalau keluarga Indonesia memiliki 120 buah jam dinding di rumah nih, kira-kira masih suka terlambat nggak ya? Seru banget kan? Kalau gitu harus saksikan dong ya, Indonesia Punya Cerita. Uniknya tuh di sini. Rambut panjang. Keluarga Indonesia, khususnya kaum Adam, seberapa panjangkah Anda pernah memanjangkan rambut? 30 cm atau mungkin 1 meter? Nah, di Parapat, Sumatera Utara ada pria yang memiliki rambut dengan panjang 2 meter. Wah, panjang banget ya. Makanya, ia akhirnya mendapatkan julukan si rambut panjang. Ya, pria yang bernama Sori Mangaraja Sitanggang telah memiliki rambut panjang sejak sekitar 25 tahun silam. Tapi jangan salah keluarga Indonesia, rambut panjang yang ia miliki ini tumbuh secara tiba-tiba lewat mimpi. Walah, kok bisa ya? Sesuai dengan mimpinya, saat terbangun tiba-tiba saja rambutnya telah berubah menjadi gimbal dan panjangnya mencapai hingga 2,8 meter. Banyak warga sekitar yang mempercayai jika dirinya adalah titisan si Raja Batak. Sejak saat itu pula, ia pun memiliki kemampuan pengobatan alternatif dengan media spiritual. Ini rambut sebenarnya rambut titisan. Jadi pada zaman dulu bahwa si Raja Batak itu mempunyai rambut gimbal dan panjangnya 7 meter. Jadi rambut ini sebenarnya tidak terduga bagaimana secepat panjang begitu. Jadi saya yakini adalah ini rambut leluhur si Raja Batak. Jadi saya hanya menjalankan saja dan menjaga keutuhan titisan rambut si Raja Batak ini. Para pasien yang datang berobat biasanya orang yang sedang mengalami sakit non medis. Salah satunya akibat gangguan makhluk halus. Proses pengobatan diawali oleh penari yang menarikan tari pangurason atau tari penyucian yang kemudian dikenal sebagai tortor cawan atau tari cawan. Setiap penari diwajibkan menari sambil membawa cawan yang jumlahnya harus ganjil antara 1 hingga 11. Aduh, canggih banget ya penarinya. Kok bisa ya nggak jatuh begitu cawannya? Di tengah tarian, salah satu penari yang disebut cawan ratu akan membawa cawan yang diisi air dan memasukkan rambut Sori Mangaraja ke dalam cawan. Setelah itu mengibaskannya ke kepala pasien. Tidak jarang pasien akan merasa kesakitan pada tubuhnya, bahkan ada juga yang mengalami kejang-kejang. Saya tertarik sekali tadi, tortor cawan itu adalah tortor pembersihan diri, pensucian, membuang segala kesialan. Pengobatan alternatif yang dilakukan pria 48 tahun ini saat ini sudah mulai dikenal hingga mancanegara loh. Tidak hanya mahir dalam hal mengobati, si rambut panjang ini juga aktif dalam hal melestarikan seni dan budaya tradisional Sumatera Utara.